Now turn up. Halo guys, kembali lagi dengan Big Bubble. Oke, di sini kita coba main GS support aja. Kita mau support si Dragon Ball. Pakai GS ya. Jarang-jarang nih yang pakai GS untuk support. Oke, lanjut. Oke, masuk ke gameplaynya ya. Ini kita lihat dari lawannya sih empuk-empuk, enak nih. Kalau berarti kita coba pakai Arcane Boot aja biar burst damage-nya GS masuk. Jadi sekali combo bisa hero ya minimal karat lah biar gampang dieksekusi sama core-nya. Di sini mid lane-nya ketemu Rafaela ya. Rafaela sama Chang'e. Kita ditemenin support tank Angela biasa sama Bad Ball si Papui. Ya awal-awal sih kayaknya kita kalah di range ya. Jadi main santai-santai dulu aja biar yang rusuh Bad Ball kita cuman bersihin creep sama ambil-ambil XP-nya. Oke. Awal-awal sih guys emang gak ada rasa ya karena gak ada skill yang belum aktif gitu. Paling cuman nanda-nandain sambil-sambil nyicil-nyicil gitu. Oke, creep kedua usahain nge-clear secepat mungkin deh biar nanti cepat level 4-nya dan segera gampang roamingnya gitu. Oke. Okay. Gak apa-apa kita sisain dikit aja karena Bad Ball lagi coba-coba rusuh buff lawan. Kita cicil-cicil Chang'e-nya aja. Kalau Chang'e ketemu GS sih rada-rada enak. Ya di sini alfanya turun ya. Kita back dulu aja karena ya fighter gimana sih emang lawannya assassin. Jadi kita nggak bakal bisa menang sih kalau di awal-awal kayak gini. Paling ya kita clear-clear lagi aja sampai level 4. Nah itu core kita udah sampai atas buat nyuri apa jungle-jungle lawan, lumayan lah masih menang di core kita. Oke sip, cakep cow, bisa dapat first blood sama Alpha. Oke kita masih level 3, clear minion tengah dulu aja pelan-pelan. Di situ ada Rafaela, kita tunggu aja, jangan nafsu dulu ya karena ulti belum ada. GS nggak ada ulti, kita nggak bisa kabur karena kaburnya GS itu mengandalkan ulti. Nah di sini sih Angela offset duluan ya. Nah ya di sini rugi sih karena nggak imbang karena core kita sama core lawan sama-sama mati. Nah kita coba ngetir. Nah ini udah mulai level 4, enak nih buat combo-combo. Kita coba bantu ke bawah karena ya lebih enak kita bantuin MM set lane kita sih. Nah ini kita saya coba masuk ya pakai combo serangan mati dia ya, cuma nggak ada yang nih tower ya, mampus dah. Oke lanjut lagi, kita item kedua kalau udah jadi sepatu kita bikin Calamity Reaper. Nah ini salah satu item wajibnya GS nih. Oke kita kumpulin di sini, nanti kita dapat kill. Lumayan, untung kita nggak mati karena pasifnya Rafaela. Kita recall dulu aja. Jangan. Masih sisa kill satu. Kita rugi sih kalau kita recall duluan. Usahain mid-lane-nya masuk kill. Nah di sini kebantu sama Cho ngebet si Chang'e-nya karena nafsu sama kita. Akhirnya untung sih kita dapat creep plus dapat kill. Kill dulu. Kita coba bantu bawa, kasihan emang kita habis mati. Dan yang gak ada yang jaga tower. Oke, tadi sorry nggak ngomong missing ya. Nah, ini sih untuk kayaknya kita pelan-pelan aja karena dia gampang hilangnya sih. Hero-hero assassin yang gampang kabur. Mending kita buat clear tengah dulu, jangan sampai tower tengah jebol. Kalau tower tengah jebol bahaya. Nanti kita kumbuhin cangannya. Kan kalau untuk sepatu boot gini enaknya gitu. Jadi hero-hero yang empuk-empuk kalau kita pakai Arcane Boot satu kali combo ulti pasti mati. Nah ini kita lihat core kita sedang kasok, kita bantuin dan skampret nih si core-nya si Dragon Ball ngeprank kita.
Dikira mau turtle tapi ditinggal ngebos sama dia. Oke, di sini kita coba ganggu-gangguin core lawan biar enggak gangguin core kita dapat turtle. Ternyata malah saya sendiri yang mati, kampret. Oke, lanjut. Item kedua supaya lebih sustain GS. Nih, kita coba bikin konsentrat energi biar nambah darah banyak. Nah, ini ada Haya, kita coba kumpulin. Nah, ini kenapa error ya? Sialan. Nah, kita coba clear ke atas dulu, bantuin core-nya rusuh. Ya, tangan gue basah. Nah, kita jaga lane dulu ya, sembari lihat-lihat open rumput ya di sini. Kita nggak tahu pergerakannya. Haya di bawah. Granger masih di bawah, tangannya belum kelihatan. Kita clear secepatnya biar kita untuk kita pakai ulti aja biar gak mati. Karena kita di lock sama core-nya sini. Angela masuk tapi nggak bisa karena kita nggak ada skill. Jadi ya udah, kita kabur dulu aja sembari nunggu skillnya delay. Nah, itu percuma sih ultinya Angela, tapi ya udahlah, emang usernya betul satu orangnya. Oke, lanjut. Nah, ini ada creep ke itu. Ada creep lagi di tengah, tapi atas kayaknya mau digeng, tapi untungnya Q-nya jago. Nah, ini kita tumbuhin. Ternyata enggak ada yang mati. Nah, kita di sini tinggal dikit namanya. Kita bikin dulu sampai seluruh belakang. Oke, kita recall dulu. Ambil santai-santai, ini takut banget sih kita, cuman belum sampai masuk belumnya. Coba kalau masuk tadi enak tuh, udah keluar kill semua. Nah, ini teman kita lagi ngerusuh buff lawan, kita lagi otw ke sana. Turtle nggak sih? Nggak ada yang turtle. Nah, ini kangennya tinggal dikit, kita lock aja. Mungkin kita ada execute. Nah, kita lagi turtle, kita jaga lane aja. Oke, di sini posisi 12-6 ya, kita masih menang kill, menang tower atas bawah kita menang. Turtle kita juga udah berapa kali dapet turtle ya. Jadi kita posisinya menang. Kita di sini bikin build-nya winter aja biar kita bisa sustain juga, ada defensikalnya, jadi sekali combo biar nggak mati juga. Kita coba lock tapi kita salah perhitungan, jadi pada alpha kena skin banyak kita. Nah, ini tangannya tadi berusaha untuk mencuri lawan, tapi untung core kita masih punya retri ya. Lanjut, core kita udah cukup kaya di sini, dia udah bisa survive. Ini tinggal kita rusuh-rusuh sembari bantu yang atas deh. Alphanya kayaknya jangan kasihin farm dulu, karena dia kalau udah jadi kan sakit banget. Kita cicu dulu aja alphanya. Oke, kita tapi ganggu-gangguin aja, kita cicu namanya biar dia recall, jadi itu bisa ngepus ke atas. Itu ada buffnya lawan. Kita coba di tengah dulu karena minion tengah udah mulai di tengah. Nah, kita habis clear, kita bantu-bantu dulu. Nah, ke atas kelihatan ada Chang'e, tapi kayaknya masih rame di situ. Ada Granger, ada Rafaela yang aksir itu ya, siap nyamperin. Kita coba pelan-pelan dulu aja. Nah, di bawah menang tuh. Nah, di atas tinggal dirusuh. Chang'e-nya terlalu jauh. Chang'e kalau ada skill 2-nya emang gitu sih, agak susah dikejarnya karena dia bisa nambah movement speed. Kita farming dikit aja sembari nungguin winter kita jadi. Kita clear creep-nya, kalau ada creep apa jamaster jungle lawan, kita sembari nambah itu ya duit juga gitu. Temen kita sedang ngelot, kita open map dulu aja ya, nggak ada digangguin. Temen kita Bruno dapat lot, kita clear atas dulu clear minionnya. Nah, itu Chou udah nge-lock si Chang'e. Nah, kita mau masuk tapi Chou-nya udah nge-kill duluan. Kita di sini coba nyetuh bahaya coba masuk kita. Oh iya, kita udah dimasukin sama Angela ya.
kalau seumpamanya tadi skill satunya kena cahaya, kita bisa masuk sih karena ada angelanya. Oh, winter kita jadi nih, ini kita prank aja ya, kita masuk ya, kita winter di tanknya. Mati nggak tuh tanknya, mati nggak tuh ya. Ya kita mati juga, ah sial. Malah maunya niat ngeprank si angelah malah mati juga. Tuhnya lagi ngejar si Chang'e, kita kumpulin di sini aja. Mati gitu. Tuh kan. Kalau udah jadi duluan guys mah satu kali combo pasti auto modar dah. Kita bersihin bawah sambil clear. Ada notifikasi Telkomsel juga. Nah, ini kita ambil tower bawah dulu biar digundulin dulu towernya. Tapi lawannya udah wipe out sih, bisa end. Oke, nice. Kita menang, guys. Kita nambah poinnya berapa ini? Kita lihat. Oh, nambah plus 9, lumayan. Tapi kita posisinya silver sih. Oke, thank you, guys.